di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Khusus untuk Anda nih yang ingin memecahkan segala problematika yang ada dalam hidup Anda, ini adalah acara yang pas sekali. Dan tentunya malam hari ini saya Tropika Hasiholan tidak sendirian. Saya sudah didampingi seperti biasa oleh motivator kita. Kita sambut Nadia Liz Dewanto. Kosong? Kira-kira mau sulap. Kira-kira saya sulap. Bapak kira-kira sulap. Motivator kok sulap. Gak lagi, iya. Mana ada motivator masuk terus begini. Masa begitu. Ya kan, menurut biar ada seninya. Iya. Masa datang cuma gini kan. Kayak salam pencaksilat. Aduh. Oke, Nica, seperti biasa kita malam hari ini mau ngebahas tema kan, tapi boleh nggak kalau misalkan untuk malam hari ini temanya dari saya, boleh nggak, Cak? Boleh, boleh. Saya tidak membatasi tema dari siapapun. Saya tuh lagi butuh jawaban banget. Cak, pernah nggak sih kayak nggak salah tapi selalu disalahkan? Sering sih. Cak, pernah nggak sih bicara tapi nggak didengar? Cak, pernah nggak sih kayak nggak diberi kesempatan? Dan kayak aku lagi ngerasain suami aku tuh kayak lagi sensitif banget gitu, Cak. Oh, baik. Kita bahas tentang sensitif. Nah, itu aja kita bahas suami saya juga, Cak. Kayaknya lagi butuh deh. Setuju ya. KBBI mengatakan bahwa orang yang sensitif adalah orang yang cepat bereaksi terhadap suatu rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Dia juga cepat tersulut emosinya bahkan kadang-kadang. Tersentuh. Dan perasaannya. Tersentuh. Gampang tersentuh. Caranya jadi sebetulnya nih, Cak, orang yang sensitif itu bagus atau tidak sebetulnya? Relatif. Bisa relatif. Bagus, bisa enggak? Kita tidak bisa mengatakan bagus atau tidak sebelum kita tahu kasusnya, case-nya. Harus tahu apa yang disensitivi. Yes, exact. Tapi yang penting kan... Exactly. Yang penting kan tahu solusinya tadi gimana caranya. Yang melatih mental. Mental itu maksudnya dilatih gimana? Sederhana, melatih mental itu gampang. Misalnya. Iya. TTS. Waduh. Wah. Sepertinya aku mengenal kata-kata itu. Oh ya? Iya. Aku tidak merasakannya. Aku merasakannya. Berarti kalau gitu gak, bisa gak, kita mulai dong. Gak jadi Pak. Gak jadi. Sudah terlanjur saya sebut. Jadi. Ampun Pak. Tadi kan itu caranya apa? TTS. Ya, berarti ya, saatnya kita TTS teka teki sulit. Ya? Wow, ceria sekali saya, kalau mau TTS. Ininya mana? Kebagian. Berdua. Bapak grupnya sebelah Anda situ. Grupnya sama si Pepi, jangan di tengah. Sini. Berdua, berdua. Ini dua grup. Menang gak, Pep? Di sini bukan masalah menang atau tidak. Nah, itu betul. Yang penting bisa menahan perasaan. Oh. Nah, spesial nih buat Kang Denny untuk malam hari ini. Iya. Aku udah siapin, ini adalah, kalau aku bilang, ini adalah sosok pendamping yang pas banget buat Kang Denny. Wow. Istrinya? Oh, enggak. Bukan. Ini mendampingi di sini. Bukan, karena saya pasti akan dipasangkan dengan wanita-wanita cantik. Oh iya. Seperti itu. Jadi ini memang karena orang yang aman. Jadi ini karakternya pas banget untuk mendampingi Kang Denny malam hari ini. Sosoknya cantik, terus dia tinggi, putih, rambutnya pirang, dan dia udah terbiasa mengurus orang jompo. Lucunya nggak enak. Sebentar, ini nggak enak banget nih. Yang paling penting sih buat saya, aman nggak nih? Aman. Kalau karena gitu, kita sudah kedatangan Amanda Zevanya. Udah gak sabar kayaknya Kang Denny ini. Aja ngobrol dulu dong. Sebentar. Ini kayak pas banget ya. Pas gimana? Serasi gitu.
serasi kayak lagi mau nganter ngambil rapot gitu loh. Bimbel bukan nganter ngambil rapot, nganter kontrol bapaknya ke puskesmas. Itu lebih menyakitkan. Berarti aku sakit dong. Mau mulai nggak? Mau mulai nggak? Baik. Baik, kita ada dua tim. Kang Deddy dengan Ambanda akan melawan Ronald dan Pepi. Dan inilah teka-teki sulit kita. Kita lihat. Oke, ini udah ada kotaknya. Kita kasih kata bantu dulu. Karena kita bahas tentang sensitif. Nah, kata bantunya adalah sensitif. Berada di kotak manakah sensitif? Di kotak satu itu mendatar. Ya. Ambanda, mungkin ini pertama kali kamu ikut TTS ya. Teka-teki sulit ya. Peraturannya sederhana. Dapat menjawab satu pertanyaan nilai 100. Oke. Tidak bisa menjawab berarti tidak tahu. No. Menjawab salah tidak mendapat nilai. No. Dan mengganggu ketertiban kuis dipotong 50. Mengganggu ketertiban kuis itu gimana coba? Itu nanti tergantung saya. Coba seenaknya dia mah. Paham ya? Rasa. Kita beri kesempatan karena tamu, kita kasih kesempatan tim Kang Deni dan Ambanda untuk memilih. Memilih terlebih dahulu, silakan. Nomor berapa yang akan ditebak terlebih dahulu? Bagaimana? Dua melorot. Dua menurun. Mainan banget sih dua melorot. Ya kan turun, dua melorot. Oke, ada berapa? Lima kotak dan ada huruf N di kotak keempat. Makanan yang dibawa orang dari Bandung. Dari Bandung? Yes. Makanan yang mungkin tempe, nggak mungkin. Biasa dibawa dari Bandung. Peyem, ya maksudnya peyem. Tapi kan peyem pakai U. Kan nggak suka dia biasanya. Peyem. Nah ini mungkin. Takutnya peyem dia ngejanya ya. Peyem. Iya. Pemirsa yang di rumah juga kalau misalkan mau ikutan juga boleh nebak-nebak. Kan suka ada yang nge-tag ke Twitter, boleh dikirim sekarang. Jangan mikir oleh-olehnya, kita harus mikir ke yang lainnya. Iya. Makanan pedas. Pedas deh, pedas. Pedas. Pedes. Pedes. Kita kunci. Tulisannya pedes. Pedes. P-E-D-E-S. Ya, apakah pedes jawabannya? Pedestarian bawahnya. Itu trotoar. Itu trotoar. Pedestarian. Baik. Apakah pedes jawaban dari itu? Ternyata bukan. Oke. Okay, berarti sekarang kesempatan untuk Kang Ronald dan juga Kak Pepe untuk menjawab. Kira-kira jawabannya apa? Boleh. Hah? Boleh dong makanan dibawa orang dari Bandung, boleh. Boleh. Jawabannya katanya boleh. Makanan orang dari Bandung boleh. Kita lihat langsung. Gak ada yang larang. Benar atau salah? Kita buka. Makanan yang dibawa dari orang dari Bandung apakah boleh? Bekal. Sebentar, Cak. Makanan yang dibawa belum tentu bekal. Makanan yang dibawa dari Bandung. Bandung. Kalau bekal itu yang dibawa dari tempat asal kita menuju ke Bandung. Kalau ke Bandung bawa bekal. Kalau dari Bandung masa bawa bekal? Saya tanya, ayo. Kang Deni asalnya dari mana? Saya Bandung. Nah. Pak, asalnya coba dari Bandung. Coba saya. Tanya Arona asalnya dari mana? Dari Bandung. Nah, ya udah. Berarti apa? Kalau dari sana bawa bekal kan? Pulang ke Jakarta bawa bekal. Boleh. Tapi yang dibawa bekal. Ya oke, baik. Itu dia tadi jawaban untuk satu menurun ya. Jawabannya ternyata dua menurun. Amanda gimana, sudah mengerti polanya? Iya. Ya. Ini kayak mainan perempuan. Bekal itu bekal. Ya sama tulisannya. Ya tapi bacanya lain. Oke, sekarang selanjutnya silakan. Tiga nyurulung. Nih. Ada berapa kotak? 4, 5, 6, ada 7 kotak dan 7 kotak. S di kotak pertama. Baik, nah ini saya ilustrasi ya. Konsentrasi yeah. Amanda. 10 dibagi 5 dihitung? 2. Nah, sekarang pertanyaannya, yeah. 20 dibagi 2 dihitung titik-titik. 20 dibagi 2. Dia maunya 10. Iya, supaya 10. Itu ada awalannya dia yang akan mengarahkan kita supaya kita tersesat. Acara apa yang membuat kita? Seorang itu diajarin
untuk jalan yang benar. Iya. Ini diajarin supaya tersesat. Biar nyebur dulu, biar nyebur. Aduh. Apa jadinya kalau acara ini ditonton sama anak-anak sekolahan? Kan jadi nggak benar ya, pendidikan matematika. Ya, dong. Jadinya kesiangan, acaranya malam. Yang kayak gini Anda tidak bisa. Pikiran Anda sudah mulai tidak sederhana. Ini jawabannya sederhana. Lebih dong, Kang. Kurang. 7 kan? Gak apa-apa ya. Dimaklum faktor usia kan? 10 dibagi 2. Pep, atuh Pep berapa Pep? 10 jawaban nama, tapi gak mungkin. Silakan kita tanya. 3, 2, 1, tidak bisa menjawab? 10. 10, kita kunci. Apakah 10 jawaban dari 20 aneh dibagi 2? Dihitung 10, ternyata salah. Oke. Cak, ini adalah sebuah aksioma. Hal yang tidak bisa diganggu gugat. 20 dibagi 2, 10. Belum tentu. Belum tentu. Dengarkan jawaban Amanda terlebih dahulu. Okay. Diulang dulu. Suruh diulang dulu. 20 dibagi 2, dihitung. Dihitung sendiri. Sendiri loh. Baik, kita kunci jawabannya. Sendiri. Betul ya? Apakah ya? Itu jawabannya? Setengah. Ternyata setengah bukan. Separuh. Baik, kita akan buka. Apakah jawaban yang disebutkan tadi ada? 20 dibagi 2 dihitung? Separuh, benar ya. Sedekah. Ini datang dari sebentar, tanah. Sebentar. Sedekah. Itu sedekah. Sedekah. Udah, jawabannya juga udah ketahuan, gak usah. Itu ngasih tahu ini namanya. Penjelasannya pengen tahu, Pak. Iya, ini kan awalnya matematika, Pak. Tidak bilang, ada hubungannya dengan saya tanya. Amal jariah, apakah Pak. Apakah saya menyebut bahwa ini soal matematika? Kan hitung-hitungan. Yang bilang 20 tadi pertama matematika. 10 bagi 2 5. Sekarang saya tanya, 10 dibagi 2 kalau dihitung dibagi 5 dihitung? Iya, 2. Jawaban Anda gitu kan? Pertanyaan saya, 20 dibagi 2 dihitung kalau Anda punya uang 20.000. Iya. Ya, dibagi 2 kan 10.000 nih. Iya. Nah, kalau dibagi 2 sama kasihin orang ikhlas, itu dihitung sedekah. Ikhlas. Sekarang Kang Denny dan Amanda memilih nomor berapa? Nomor berapa? Empat. Iya, empat menurun. Ya, empat menuntut. Empat menurun. Nah ini bagi yang suka bola pasti tahu nih. Ya. Ada 6 kotak, huruf T di kotak yang pertama. Anda tahu Lionel Messi? Oh. Pasti pemain bola. Iya. Ya. Mourinho? Jualan pelatih bola. Kalau Ancelotti? Pelatih juga. Pelatih. Pertanyaannya, nyambung, Lionel Messi berhasil memasukkan bola ke gawang lawan berkat titik-titik. Ini adalah permainan sambung menyambung kata-kata. Berkata gol. Tagol. Berkat Tuhan. Benar. Tagol. Ya, berkat Tuhan. Ini kesatuan kata-kata. G-O-A-L. Berkata gol. T-A-G-E-O-L. Sudah kebaca. Ini sebenarnya lucu. Mikir. Tapi berkata gol. Apakah jawabannya? Bukan. Salah. Dilempar ke Pepi dan Ronald. Berkata gol. Oke, silakan. Sepertinya nih Kang Ronald sama Kak Pepi udah. Kita ada dua jawaban. Ya. Jadi kalau saya dari sudut pandang syariah. Lionel masih mencetak gol berkat takdir. Benar, suatu kan bisa takdir. Kalau saya berkat teman. Tapi di bawahnya ada huruf dua, angka 2, teman-teman. Teman-teman. Kerjasama tim. Bulatkan tekad Anda, silakan tentukan. Mau jawabannya yang mana? Teman 2. Oke, berkat teman-teman. Bodoh amat. Halo, kena kamu. Apa? Kenapa? Gak tahu. Kok kan saya yang tadi tiba-tiba begitu? Enggak, ngeliat aja ada tulisan apa.
Baik. Teman-teman. Kita berkat kunci teman-teman. Teman dua. Berkat teman-teman, apakah jawaban yang benar? Kita lihat. Tante! Ini yang menunjukkan setidaknya bahwa ada, setidaknya terlintas, kudu bangga. Sebenarnya apa yang jadi jawaban di TTS ini bisa saja terlintas di benak Anda. Bukan hal yang mustahil. Tadi berkata gue lucu, Pak. Ini kita tidak mencari lucu, biarlah kelucuan yang datang sendiri. Cak, 50 lah skornya kan ya, udah. Pak, setidaknya Pak, udah terlintas. Ada terucap, Pak. Ya. Ah, ini jadi nanti kebiasaan. Nanti setiap peserta bisa mengatakan 3 pertanyaan, 3 jawaban. Kan saya enggak, aturan adalah aturan. Ah, berlaku untuk Pak, siapapun juga. Bapak jadi pro ke dia, Pak. Oh iya ya. Aturan adalah aturan, yang dipuji adalah jawaban yang dipilih. Iya. Oke. Okay. Tapi intinya yang kita petik dari situ adalah lemes. Bahwa jawaban bisa saja benar yang Anda pikirkan. Oke, okay, kita lihat nih kedua tim sepertinya masih bahu-membahu. Karena skornya masih susul-menyusul ya. Antara 0 dan juga 0 koma kayaknya ya. 0,04 gitu. Maksudnya startnya itu susul-menyusul. Betul sekali. Nanti kita lihat kira-kira siapa yang akan memenangkan kuis ini. Jangan kemana-mana, tetap di UAB Waktu Indonesia Bercanda. Siapa yang paling perfect? Cuman Iwa. Iwa perfect. Iwa perfect. Iwa perfect. Nah, si Jakarta.